teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Untuk video kali ini judulnya adalah pemberian starter ulang cacing sutra di sistem nampan. Video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama judulnya adalah bakteri pengurai tumbuh di nampan. 4 minggu sudah berlalu, keadaan cacing di nampan ini kelihatannya makin hari makin sedikit. Tapi di sini sepertinya sudah terbentuk habitat seperti aslinya. Sudah banyak lumut yang ada di sini. Tuh seperti ini. Dan airnya pun sudah terlihat jernih. Tidak kotor lagi, tidak keruh lagi. Dan kemungkinan ini sudah terbentuk keadaan yang seperti di alam. Nah, nanti langkah selanjutnya akan saya coba diberikan starter yang baru di tempat ini tanpa dicuci lagi di nampannya. Karena terlihat nampannya di sini sudah terbentuk keadaan yang ada di alam. Di sini terlihat sudah ada lumut-lumut hijaunya. Sudah terlihat di sini keadaannya kotor, banyak tanah atau banyak hasil pembusukan dari daun-daun ini. Dan kemungkinan besar ini akan bisa bertambah kalau dimasukkan starternya lagi. Nah, di sini yang memakai media ampas tahu kelihatannya sudah habis ampas tahunya, dan akan segera saya berikan lagi fermentasi ampas tahu ini ke nampan-nampan ini. Nah, seperti ini. Saya akan kasih lagi fermentasi ampas tahu ini. Nanti kalau keadaannya sudah stabil, sudah tidak keruh, nanti akan saya masukkan starter yang baru lagi. Ini keadaan setelah diberi fermentasi ampas tahu tambahan untuk starter ulang pemberian cacing sutra. Keadaan airnya menjadi keruh dan ini harus dibuang dulu, diganti dengan air yang baru sebelum di cacing sutranya dimasukkan ke nampan-nampan ini. Pemberian tiap nampannya tetap akan dilakukan sebanyak 1 cup es krim ini yang volumenya adalah 100 mili atau kurang lebih 1 on. Ya, jadi tetap tidak akan dikurangin, nggak akan ditambah, kurang lebih tetap 1 on seperti ini. Nah, ini akan langsung saya sebarkan starter yang baru ke tempat ini. Seperti demikian.
Semoga di tempat yang baru ini sekarang akan bisa berkembang biak. Nah, seperti ini ya teman-teman, cara pemberian starter ulangnya. Dan saya akan sebar di setiap sisi nampan ini. Macam ini ya teman-teman ya. Nah, sistem ini akan disebar secara merata. Dengan cara yang sama, nanti ke 16 nampan ini akan saya berikan 1 cup cacing baru sebagai starternya. Semua nampan sudah mendapatkan tambahan 100 ml cacing sebagai starter baru di nampan ini. Sekarang waktunya pemberian makan di hari pertama di dalam nampan yang setelah diisi cacing sutra baru. Nah, cara pemberiannya seperti berikut ya teman-teman. Pelajaran yang saya petik selama 1 bulan ini, setelah memudidayakan di nampan ini, yang air limbahnya sudah tidak berbau lagi. Biasanya setelah diberikan ampas tahu, beberapa jam kemudian air di napan-napan ini tercium bau amoniak, bau yang tidak menyenangkan. Di sini sudah terbentuk suatu ekosistem di mana ada bakteri pengurainya, sehingga bau amoniak akan diuraikan oleh si bakteri. Nah, dan ternyata setelah saya baca, dalam E4 ini ada bakteri Lactobacillus dan Saccharomyces. Inilah bakteri pengurai yang ada di limbah air ini. Dalam prosesnya 1 bulan, ternyata bakterinya berkembang biak dan tidak menghasilkan bau lagi. Jadi memang keadaan bakteri ini secara kasat mata tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan efeknya, yaitu ketika pemberian ampas tahu yang biasanya timbul bau, sekarang tidak timbul bau sama sekali. Dan inilah salah satu kegunaan bakteri pengurai, yaitu untuk menghilangkan bau-bau yang selama ini ada di dalam fermentasi ampas tahu. Jadi ini pembelajaran yang sangat berharga bagi saya, karena dengan praktek sendiri saya bisa merasakan keadaan ini, bukan berdasarkan teori tetapi berdasarkan hasil uji coba. Begitu dahsyatnya bakteri pengurai ini yang bisa menghilangkan bau yang ditimbulkan dari fermentasi ampas tahu. Ini pembelajaran yang sangat berharga tentunya. Dan mudah-mudahan dengan ada bakteri pengurai ini, cacing sutra bisa hidup dengan tentram di nampan ini dan bisa berkembang biak.
demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya. Nantikan video berikutnya di bagian kedua yang berjudul pengamatan hasil starter ulang selama 2 minggu. Bagikan atau share ke teman-teman lainnya supaya mereka pun mendapatkan info yang baik ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.